Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rasmid Maslur. Seperti biasa di hari Minggu yang cerah ini, saya mencoba mancing lagi ya. Mumpung cuaca kondusif. Dan sekarang saya mancing sendirian ya. Rekan-rekannya pada sibuk kerja, jadi sendirian saja. Sekarang saya berada di spot apa ya, Desa Majakerta ya. Tepatnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di spotnya di Batuan Ujung Muara Majakerta, Indramayu. Spotnya dekat Balongan. Tuh, sana ada obor pengeboran minyak di sini. Oke, Mas Nur, sekarang kita siap-siap dulu ya, prepare-prepare. Nyeting-nyeting dulu. Mumpung cuaca masih kondusif, yuk lanjut, jos. Oke, Mas Lur, ini tadi ada yang baru datang lagi ya, dari Indramayu, namanya Mas Hinjun. Oh ya, tadi ada temennya saya di sini, nggak sendirian. Menurut informasi di sini biasanya ramainya sore aja ya, pagi masih sepi. Oke, sekarang kita siap-siap. Ini settingan sudah terpasang ya. Saya bawa 4 joran. Kita pakai coba tes umpan kucur ya. Menurut informasi Jos di sini pakai umpan kucur. Oke, kita lanjut ya. Oke, Mas Lur, sekarang kita masang umpan ya. Pakai umpannya manual aja lah, pakai tangan aja ya, soalnya lupa tadi bawa alatnya. Tuh, kepintir gini aja tuh. Tapi resikonya bau ya kalau pakai tangan kosong gini. Kalau yang tahan bau bisa pakai manual, pakai tangan gini. Kalau nggak tahan bau sih pakai kayu atau apa ya. Udah, gini saja cukup. Yuk, kita lempar. Coba ke sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup sini saja. Sekarang kita masang umpan lagi, joran kedua, pakai kucur. Siji mas, langsung umpan? Iya, boleh tugal-tugal. Tugal-tugal? Mati berarti tugal-tugal. Oh, tetap ya. Baru urang nih, anu dealer ini. Bagus kan? Iya. Oh, kita lempar lagi. Coba di sini. Nyerang, nyerung. Nyerang.
Tarik dorong. Coba di sini ya. Kita lempar. Mas Lur, sekarang kita coba pindah ke aliran sungai ya. Karena di ujung ombaknya besar banget tuh sana. Kita pindah ke sini ya. Coba kita lempar, semoga di sini ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Cukup sini saja. Ikannya mana Mas Tur? Dari tadi belum ada sambaran sama sekali. Serangan di sini menurut temen sih malam hari ya bagusnya. Kalau siang hari ini kurang bagus serangannya. Oke Mas Lur, sambil menunggu sambaran saya sarapan dulu ya, soalnya sarapan dan sampai masuk angin. Yuk sarapan ya, sambil nunggu sambaran. Sarapannya nasi kuning. Kayaknya belum ada sambaran, mungkin karena masih pagi ya. Menurut informasi itu serangannya siangan sekitar jam 10-an. Kita coba ya, tunggu ya. Apa Mas Lur? Nasi kuning ya. Gorengan mantap. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi ya. Ini belum ada sambaran sama sekali. Ikan targetnya para angler sudah pada berdatangan ya, tapi kan belum ada sambaran. Mungkin siangan ya kali nyerangannya, soalnya sekarang masih ombaknya tinggi. Nunggu air surut coba barangkali nyerang ya, kita jam 11-an kali. Oke Mas Lur, sekarang kita pindah spot ya. Yang tadi di ujung muara batuan nggak ada sambaran, ombaknya terlalu besar. Ini kita pindah ke spot tengah ya, di sungainya. Siapa tahu di sini ada sambaran ya. Mungkin kondisi airnya lagi kurang bagus.
ombak ya, jadi ikan nggak begitu nyerang serangannya ya. Telat makannya dari pagi sampai sekarang nggak ada sambaran sama sekali. Kita tunggu sampai sore, siapa tahu masih ada sambaran ya. Nunggu air pasang. Kampret, kampret. Ternyata nyangkut, Mas Lur. Kirain dapat ikan. Oke, Mas Lur. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Tapi ikan juga belum ada sambaran sama sekali ya. Padahal kita sudah pindah-pindah spot yang tadi di ujung batuan. Tapi karena di sana ombak besar, jadi kita pindah ke sungainya ya, tepatnya di tengahnya. Tuh. Tapi sama aja ikan nggak ada sambaran sama sekali. Mungkin ikannya lagi pada puasa, nggak tahu ya. Jadi hasil hari ini jong alias poncos ya. Mungkin belum rezekinya ya. Oke, mungkin mancing kita cukup sampai di sini saja. Dilanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.